Baik, kembali di iNewsroom, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan pasca sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal yang tadi baru ditutup di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita masih bersama dengan Titin Priyalianti, kuasa hukum dari anak Saka Tatal, dan juga ada Pitra Romaduni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Saya mau ke Bang Pitra selanjutnya. Bang Pitra tadi dipertanyakan ya, mempertanyakan soal objektivitas, dijawab oleh Mbak Titin dengan konstruksi dari ahli yang disajikan pada sidang PK kemarin dan juga hari ini begitu. Dan yang paling menarik, kita berhenti tadi sebelum jeda di jebakan Batman. Apakah Ibtu Rudiana punya kapabilitas seperti itu untuk kemudian membuat sedemikian rupa jebakan Batman sehingga memenjarakan para terpidana dan juga termasuk anak Saka Tatal? Ya, yang pertama Bang, ya, saya ingin tanggapi dulu nih dari apa statementnya Mbak Titin yang imut-imut ini ya, terkait dengan bilang penanganan perkara awal ini salah ya. Jadi yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwasannya penanganan perkara awal itu salah. Artinya salah menginformasikan bahwasannya itu kecelakaan gitu loh. Nah, sehingga clear Mbak Titin sudah mendeklarasikan itu. Nah, terkait dengan statement daripada ahli daripada apa penasihat hukum pemohon PK maupun penasihat hukum Saka Tatal yang menyatakan perkara tersebut jebakan Batman, saya kira tadi saya sudah jelas sampaikan apakah Batman versi mereka ini adalah salah satu nama identitas baru atau tidak, karena ini teman-teman kita ini banyak memunculkan spekulasi baru gitu loh, sehingga menimbulkan bias di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang ada yang dijebak oleh si Batman, ini Batman alias apa ini gitu loh. Nah, sehingga jelas. Nah, karena jangan juga kita menimbulkan suatu isu-isu tapi asal ngomong tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Saya juga tantang juga ini Mbak Titin yang imut-imut, kalau berani menyatakan perkara ini kecelakaan, tolong dibuat surat pernyataan di atas materai hitam putih ya, bahwasannya pernyataannya menyatakan kasus Pina Eki itu adalah kecelakaan dan diumumkan di media sosialnya. Biar kita uji nantinya seperti itu. Kalau memang Mbak Titin berani membuat itu ya, saya akan uji. Dan diuji itu ya di pihak kepolisian gitu. Baik, Mbak Titin langsung saja ditanggapi. Belum ada yang berani menyampaikan di media sosial. Kalau di media pers itu tentu kita hormati, baik, bisa baik. Kita uji hasil jurnalistik. Baik, tapi kalau Mbak Titin berani langsung Bang Pitra, mohon maaf karena keterbatasan durasi. Kita beri kesempatan itu untuk Mbak Titin menanggapi terkait dengan spekulasi yang beredar di tengah publik terkait jebakan Batman tersebut dan kemudian siapa Batman yang dimaksud dan bagaimana kemudian pihak kuasa hukum dari anak Saka Tatal juga para terpidana lain bisa membuktikan bahwa kemudian memang yang diyakini bahwa kecelakaan tunggal pada tahun 2016 silam memang benar adanya dan bisa kemudian memenangkan di tingkat Mahkamah Agung nanti, meyakini Mahkamah Agung. Ya. Mas, sebetulnya gini, untuk melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh Profesor Mujakir, sebaiknya di tayangannya dilihat dulu. Kan itu juga walaupun live kan sekarang kita bisa sempat nonton semua. Baik, itu kita berikan Titin kesempatan Mbak Titin terlebih dahulu menanggapi gitu. Bang Pitra, mohon maaf, silakan Mbak Titin. Iya, makanya Mas Pitra kan lebih iya, Mbak Titin menyimut. Maksudnya kan lebih punya waktu sambil nonton, sambil lain saya kan ratusan orang, Mbak. Saksi AF, Rudiana, Kapi, Pasren. Saya yang paling banyak kliennya di antara apa Mbak Titin yang imut gitu loh. Mbak Titin kan cuma satu Saka, kalau saya kan banyak gitu. Oke, mari kita fokus ke dialog kita pada malam hari ini, Bang Pitra, Mbak Titin. Kalau Mas Pitra banyak klien sampai tidak bisa melihat apa yang disampaikan Profesor, padahal itu ilmunya luar biasa loh Mas, ilmunya luar biasa. Karena saya menangkap dari statement rekan Mbak Titin, Bung Parhat, yang mengatakan ini adalah jebakannya si Batman, kata itu. Makanya saya tarik, Batman ini siapa? Harus kita ungkap juga nih Mbak Titin, tolong dihadirkan ke sidang PK-nya gitu. Biar dia nanti akan bersilat lidah dengan hakim gitu. Itu maksud saya. Nah, kalau dia menjebak itu, yang dijebak itu apa? Batman ini berasal dari mana asalnya? Nama aslinya siapa gitu, nama inisialnya siapa, biar Mbak Titin yang imut-imut juga tidak bertentangan dengan keterangan penasihat hukum yang lain gitu Mbak. Bisa dijawab Mbak Titin? Mas Pitra nonton aja dulu tayangannya,
Profesor. Kalau saya nonton sama Mbak Titin, saya nggak mau. Nanti saya disomasi sama Mbak okay. Titinnya seperti itu. Baik-baik, saya akan potong di sini. Tadi fokus persidangannya adalah kemudian tidak bisa tersangka ini kemudian dipidanakan masuk ke BUI begitu tanpa adanya bukti dan juga fakta yang jelas. Dan kemudian maka dari itu diajukan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari anak Saka Tatal begitu. Bang Pitra, untuk menanggapi ketidakadaan keabsenan dari alat bukti fakta scientific crime investigation pada tahun 2016 silam yang kemudian diajukan pada persidangan PK Saka Tatal ini bagaimana? Ya, Bung Ali Hawari, kita ketahui memang bahwasannya pengungkapan pertama itu tidak melakukan mikroepidennya sehingga tidak dilakukannya scientific crime investigation. Dan terhadap informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di Polsek Talun yang menyatakan itu adalah kecelakaan, saya mendapat informasi juga telah diberikan hukuman disiplin. Nah, sehingga penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Memang itu benar tidak dilakukan mikroepiden dikarenakan pengungkapan kasus tersebut sudah 4 hari setelah kejadian. Peristiwa tersebut tempus deliktinya ya pada tanggal 27 Agustus 2016. Sedangkan baru diketahui itu tanggal 31 Agustus 2016. Sehingga ada 4 hari jeda yang dilakukan oleh korban dalam mengungkap kasus tersebut. Nah, dalam jangka waktu 4 hari itu, ekshumasi itu baru dilakukan sekitar tanggal 7 atau tanggal 6 Agustus, September, mohon maaf. Uh-huh. Nah, setelah ekshumasi itu kan sudah dikuburkan, Bang. Artinya apa? Kalaupun kita mau melakukan pengungkapan mikro, ya, mikroepiden, itu tidak mungkin terjadi karena sudah dimandikan ini jenazah. Oke, tapi menurut ahli, fakta dan bukti saintifik itu merupakan hal yang sangat penting, begitu, yang paling mendasar untuk kemudian menentukan seseorang bersalah atau tidak. Ya, kalau scientific crime investigation setelah penanganan tersebut itu pasti ada. Contohnya itu seperti visum et repertum ya, pemeriksaan bagian organ dalam maupun organ luar. Itu sudah masuk kategori mikroepiden. Akan tetapi kalau memang yang dimintakan itu ada nggak sidik jari di batu itu ada nggak? Hasil sperma siapa itu tidak mungkin karena nanti akan coba dibuktikan kalau begitu ya Bang Pitra ya. Namun memang kuasa hukum dari anak Saka Tatal juga punya novum-novum tersendiri yang kemudian menguatkan alibi dari anak Saka Tatal. Okay. Terakhir saya mau ke Mbak Titin. Mbak Titin, ini nampaknya juga akan ada terpidana lain yang akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Apakah kemudian kuasa hukum anak Saka Tatal juga akan mengawal terpidana lainnya yang juga saat ini sudah di penjara, bahkan ada yang sampai di penjara seumur hidup? Ya, jadi gini Mas, sebetulnya awalnya juga kan saya menjadi kuasa hukum di selain Saka Tatal kan ada 6 terpidana lainnya. Mm-hmm. Jadi saya paham betul apa sih yang terjadi di 2016. Saya paham betul ketika saya terima kuasa tanggal 2 September, saya paham betul tidak bisa menemui ketujuh terpidana tersangka yang sudah ditangkap pada tanggal 31. Jadi saya merasa memiliki ikatan emosi untuk turut membantu ketujuh terpidana yang akan melakukan PK. Bagaimana caranya? Karena saya juga kan berkomunikasi dengan Bapak Otto Hasibuan, Pak Dutek Bongso, dan yang lain-lainnya, Pak Ruli, saya juga berkomunikasi. Baik. Jadi bagaimanapun caranya tentu saja saya karena juga memiliki ikatan emosi yang luar biasa sejak 2016 pasti saya membantu. Baik, kita akan sama-sama nantikan tentunya putusan dari Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali di PN Cirebon ini. Untuk sementara terima kasih kedua narasumber, Bang Pitra, ya, Mbak Titin. Terima kasih atas waktu bersama Ayu. Terima kasih Mbak Titin yang imut. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Makasih. Assalamualaikum.